ada Alpine, ada Kaan, ada Roy Mustang. Luar biasa. Gue iseng doang. Iseng. Gue udah. Kita mau mingan, asik. Baik, KBP sini udah jam 23:30. Selamat istirahat. Hello, bestie. Hello. Jadi showroom ini tuh tujuannya adalah untuk kode seperti yang aku tweet di Twitter. Wede. Jadi gini guys, aku tuh 13 hari lagi ulang tahun. Soalnya suka banyak yang nanya gitu loh, kayak kado apa gitu. Dan kadang suka banyak yang mau ngasih kado gitu kan. Tapi apa ya, bukan tidak sesuai sih. Lebih kayak gue tuh pengen orang-orang yang memang berniat ngasih, mendingan tanya dulu ke gue. Jadi tidak mubazir gitu loh. Gitu guys. Misalnya kayak, kalau ngasih ini kepake enggak gitu. Ntar gue yain. Atau enggak deh. Udah banyak, asik. Kayak gitu. Kayaknya aku pun kalau ke teman-temanku yang udah biasa kayak selalu kita saling ngasih gitu, gue sih akan bilang ya, gue maunya apa. Atau kayak gue kan udah tahu nih budget-budgetnya kira-kira segitu gitu. Gue akan mikir apa gitu. Jadi gitu aja sih guys. Enggak penting banget. Terus udah pamit. Ting. Kode kuning. Jadi mau kado apa, Beb? Aku kirim dari Makassar. Ntar dulu, aku mikir dulu. Aduh. Gimana kalau ngadu AWD? Gaul. Benar-benar itu yang paling penting sih. Doa semoga gue segera bertemu jodoh. Aduh. Enggak, gue tuh bakal bilangnya ke orang yang mau ngasih aja. Kalau kalian gak mau ngasih, juang apa-apa. Ngapain gue repot-repot ngomong? Ya gak sih, nanti kalau udah oke, baru gue kasih alamatnya. Gitu ya guys, karena gue tuh males banget numpuk barang. Jadi gue kasih dus endannya aja kali ya. Dus and dan gila, sumpah gue males banget kayak jangan kasih gue pajangan, karena gue nggak tahu mau majang di mana. Pajangan bujangan jeng.
gue lihat dulu keranjang Shopee gue. Mah keranjang Shopee. Atau enggak sih, enggak tahu sih. Gue tuh berpikir misalnya gue showroom di tanggal 17 atau 18 Maret deh gue showroom, atau 19-nya deh gitu, kayak gue showroom di hari ulang tahun, gue nyalain Saweria dan semua hasil Saweria yang gue dapat di hari itu gue kasih lihat jumlahnya, abis itu gue beneran belanjain kado buat diri gue sendiri. Itu udah pasti kepake, gimana guys, setuju apa enggak? Tapi kalau emang iya, jadi tuh kayak nanti gue credit to siapa-siapa-siapa yang ngasih gue kado di hari itu. Jadi Saweria khusus tanggal 18 Maret itu beneran gue akan beliin kado yang memang gue butuhkan. Jadi gue langsung kayak kasih tau, nih gue beli ini guys, transparan, gue kasih lihat gue dapat berapa, misalnya dapat sekian, oke, dengan budget sekian gue bilang gue akan beli ini, terima kasih kadonya gitu. Mungkin ini win-win solution. Bisa-bisanya ada orang yang kayak begini ya, minta kan. Baby doang, sumpah kagak ada yang ini. Ya kan zaman gue jadi idol mah gue terima-terima aja ya. Kayak apa aja gue jabanin. Bikin vlog. Terus gue kan belanjanya online. Gimana caranya? Oh, bisa sih. Link Saweria Bibi apa ya? Itu ada di caption. Tapi nanti jangan kasih sekarang. Ya maksudnya, ya gak apa-apa sih kasih sekarang. Cuma maksudnya, yang untuk gue beliin kado. Itu nanti pas 18 Maret. Kan ada tanggalnya tuh, pokoknya semua Saweria di tanggal 18 Maret gue akan belanjain. Seru sih, gila, keren banget. Oke, selanjutnya do's and done. Gila, 196 orang. Shopee, keranjang Shopee. Gue tuh satu, gue lagi butuh ya. Keranjang Shopee gue ada mainan bocah. Ini sih bakal gue check out sih besok. Terus ada lip balm thin. Terus ada masker. Yaelah beb, gak kado banget gitu gue kayaknya. Keranjang Shopee gue isinya yang gue butuhkan gitu loh, bukan yang ada ini, tempat sampah. Tempat sampah, celana panjang, turtleneck, oh ada meja lipat, ada, ya Tuhan, kayak gak ada kado-kadonya ini mah.
kalau yang mahal gue lagi pengen, kalau yang mahal gue lagi pengen, gue lagi tertarik sama S22 atau Z-Fold, tapi gak mungkin, kayak gila aja loh. Itu mah gue harus nabung. Habis itu gue lagi pengen, gue kemarin menemukan sepeda kuning, itu yang mahal. Kalau yang murah, dos and dan, pokdonnya adalah, pokoknya jangan kasih gue pajangan, jangan kasih gue figura-figuraan. Terus kalau mau ngasih apa ya, kalau mau ngasih kayak baju gitu, lo mendingan ambil dari Uniqlo. Udah apa aja dari Uniqlo gue pasti pakai. Itu aman banget. Mau sweater, mau hoodie, mau kaos tangan panjang, mau innernya, mau apanya, itu tuh itu udah paling aman. Size-nya apa ya? M aja lah. Oke, jadi kalau lo mau ngasih outfit, udah itu udah paling aman dah. Crop top. Ya enggak lah, kocak banget. Apalagi coba mau nanya apa? Ntar gue bilang enggak, dan iya tadi kayak di Twitter ada yang mau apa jam tangan, gue bilang enggak karena udah cukup sih, gue juga gak butuh nambah lagi. Jam tangan biasa udah ada, smartwatchnya udah ada, sudah gak usah banyak-banyak, udah cukup, warnanya juga sudah cukup. Mobil-mobilan kuning, remote control Bumblebee boleh. Action cam boleh. Ih, action cam. Keren juga. Tapi berarti gue dituntut untuk rajin nge-vlog ya. Oh, buat gue sepedaan maksudnya. Ih, keren banget, makasih loh. Oh, mobil. Seperangkat alat sholat. Buset. Sepatu atau sendal. Bentar ya, gue lihat sepatu gue itu. Sneakers tuh banyak. Hitam ada, putih ada, warna lain juga ada. Gue butuhnya. Tapi gue butuhnya apa ya? Sendal. Enggak sih. Oh. Gue butuh kaos kaki panjang. kayak waktu gue, karena kaos kaki gue kan pendek semua ya, terus kadang suka celananya gak nyampe bawah gitu. Bantal guling. Bantal enak sih, bantal empuk. Aduh.
jaket olahraga warna kuning. Gue takut tidak sesuai selera gue sih, jujur. Pokoknya kalau outfit udah Uniqlo aja udah paling aman, sumpah lah. Kayak udah pasti gue pakai jersey sepeda polos tangan panjang. Oh, sepeda. Gue butuh tas sepeda yang ransel yang kecil. Iya, tapi polos. Itu banyak mau banget hidup gue. Gorden enggak. Kue tart enggak deh, kayaknya udah ada yang ngasih kalau itu asik. Botol minum enggak. Jangan kasih gue tumbler-tumbleran lagi. Ya Allah, banyak banget tumbler gue sampai pusing. Tuh, ya gue bilang, jangan pak, jangan kasih gue tumbler. Sebenarnya botol buat sepedaan ya gampang lah itu mah. Sepeda tuh gue butuh kacamata sepeda. Tapi kalian kalau mau ngasih bilang dulu biar kagak ada yang double double, ntar double lagi. Gue juga males kalau barangnya double. Jaket olahraga buat sepedaan mau nggak? Boleh tapi polosan aja deh. Maksudnya kayak biar aman, gak macem-macem gitu loh. Dan jangan tebel-tebel. Gue gak ada tempat untuk barang tebal-tebal di lemari gue. Ntar gue kasih Google Form deh, yang mau ngasih apa. Ntar gue bales. Untuk anda ada di list kesekian, anda telat untuk memberikan ini, coba cari barang lain. Iya, atau enggak keren banget ya kalau gue kasih barang apa yang gue mau, terus ketika ada orang yang udah beli itu kayak udah langsung kayak semacam sold out gitu loh. Gimana cara bikin kayak gitu? Kocak. Cat rumah kagak dah, kagak. Buat rumah yang gue butuhkan adalah oh, kalau baju gue tuh naksir kemarin di online shop namanya Lozi Hijab. Itu lucu-lucu, polos-polos gitu. Minyak goreng boleh buat mak gue. Iya. Boleh tuh dari Lozi Hijab. Lozi Hijab. Turtleneck. Gue juga lagi pengen celana high waist, tapi kalau itu mah kayaknya gue aja yang beli. Gak usah dibeliin orang. Gelas LPG. Udah guys, serius ini, serius. Ntar menjelang hari H gue nge-tweet alamatnya di mana. Udah pernah sih fanbase waktu itu yang nge-tweet, cuma kayak gak di highlight mulu karena gue juga ini.
Lozi, LOZI. Hijab. Aduh, kocak habis. Ozi hijab bukan buat ya boleh sih hijab ya, tapi kayak gue kan juga kudu milih warnanya. Susah ini namanya kayak begini, maksudnya bajunya, baju gue tuh biasa segi empat, tapi sebenarnya pengen coba pasmina, belum pernah. Warna mah bingung ngejelasinnya, misalnya kayak gue butuh warna coklat, tapi kan banyak shade-nya. Kayak coklat yang gue mau itu coklat yang seperti apa tuh susah jelasinnya. Lagi masakan weh. Bentar. Lagi bahas kado baby. Atau lilin aromaterapi juga oke kayaknya. BBW. Bebewe. Minta hex code biar paham. Nih guys, lawak abis. Salah jeruk enggak ya? Ih. High waistnya Jiniso juga boleh. High waist Jiniso. Murah itu. Pego.
Parfum, parfum gue banyak juga sih parfum. Parfum gue banyak, guys. Ah, jangan minyak tawon buat apa? Kalau mau kasih kado gue susu Ensure vanilla juga boleh. Susu Ensure vanilla. Victoria's Secret Body Mist gue banyak sih. 1, 2, 3, 4. Oke, banyak. Oh, I know. Ini yang udah habis, tapi gue kayaknya akan pengen lagi. Itu adalah kasih lihat aja deh. Nih, kotak musik lagu Uza. Enggak, kotak musik sama aja kayak pajangan menurut gue, jadi enggak deh, maaf ya. Ini udah habis, udah mau habis. Marc Spencer, China Blue, 3-in-1 body room. Mati nih. Dah, kita balik lagi. And then skincare yang ada di keranjang gue adalah ini gue kepo sih. Gue lagi kepo sama ini. Gimana? Ini eye cream Skintific Crystal Massager Lifting Ice Cream. Kok ice cream? Gue mau baca ice cream. Kenapa gue jadi ice cream? Aduh. Ya, kita balik lagi. Avoskin gue tertarik sih. Kayak gue pengen hydrating tonernya gitu loh. Cuma belum sempat masuk keranjang. Oke, kita balik ke keranjang. Tadi apa ya? Make up. Tadi apa sih? Ya. Oh, ini matte for makeup. Lip balm.
ini. Mau check out sekarang. Buset. Dutin. Shopping. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Made for make up, duitin. Biasanya gue kalau lipstick itu sukanya oranye. Gue kepo. Tuh lagi diskon, guys. Ini. Dah, selesai. Soalnya gue kayak lagi butuh lipstick yang lip balm tapi berwarna. Keren guys, pokoknya gue jarang pakai warna pink muda karena pucat, pucat, pucat. Habis itu beneran lihat, ini keranjang Shopee gue, keranjang Shopee gue. Gue kepo banget ya Allah, tersisa 3 buah. Gue sebenernya masukin keranjang, gue kepo aja kalau cicilan tuh berapa. Udah diketawain tuh sama cicak. Namanya juga masukin aja keranjang. Nih ada lagi Jinisu High Waist. Pake gue 29. Kenapa ada 28 dan 29? High Waist Baggy Jeans atau Loose Jeans warnanya. Apa aja lah, mau hitam, mau jeans, mau coklat kayak. Ini keranjang gue. Oke. Ini gue spill keranjang namanya. Ini yang lozi hijab. Sebenernya gue pengen banget punya si Nora turtleneck semua warna, tapi dia suka habis. Sebel. Udah guys. Habis itu mana lagi nih? Oh, sunscreen. Enggak lah, beli sendiri aja.
apalagi ya, gue suka bingung apa yang gue butuhkan. Sunscreen sih gue Biore UV. Apalagi ya, gue gak, kayak istilah gue tuh butuhnya banyak lah ya pas ditanya. Gak tahu. Oh, gue pengen beli kursi kerja sih, cuma itu mendingan gue beli sendiri biar gue coba. Dah, kalau kalian bingung, ide yang tadi aja. Jadi nanti gue 18 Maret gue showroom. Gue nyalain Saweria, dan Saweria hari itu semuanya akan gue belanjakan sampai habis. Ntar gue kalau gue nombok ya nggak apa-apa. Asli gue kayak kasih kado buat diri gue sendiri. Udah guys, kado new green tea. Gak usah deh. Gak usah. Gak cocok kalau ikut duit kaget, malah bingung kalau duit kaget. Ya udah, tadi gue langsung beliin. Gue beliin apa ya? Gue beliin emas, sudah langsung abisin aja. Kan biasa gitu kan, kalau uang kaget orang-orang pasti ke toko emas dulu. Nah, terus pasti disisain dikit kan buat belanja-belanja yang lain. Kalau gue kehabisin emas aja dulu. Beli beras dulu. Iya, beras terakhir. Ya tahu, gue udah lama banget gak nonton kayak gituan. Apalagi ya, buat sepeda tuh yang gue butuhin udah tadi gue udah sebut. Kacamata sama tas yang ransel yang kecil gitu. Tapi gue takut salah, ntar tidak sesuai yang gue mau. Watch guys, yang tadi gue udah kasih tahu aja. Ayo Arya rekap semuanya. Arya rekap semuanya. Oh, I know. Lo kasih gue voucher pijit koku. Wah, itu sih kepake banget. Walaupun itu kado yang tidak lekang oleh waktu ya, karena habis aja gitu. Hey Caitlin, Chabi baru masuk kamu. Kemarin kamu cekeringin aku ya, tapi belum sempat kebaca. Makasih, kemarin kau bilang thank you untuk malam ini KB. BTW selamat akad rumahnya ya. Aku baru lihat kemarin jujur. Ih, kamu menghilang ya, tidak dengar kabar dariku. Gile itu. Rumah udah 6 bulan. Gak apa-apa, sama-sama. Kok sama-sama, makasih Caitlin. Aku kirim Mbak-mbak pijit.
Aduh, takut dikirim orang. Udah guys, kayak kodenya udah deh, gue bingung. Apalagi sih, gue butuh apa lagi sih? Gue butuh kasih sayang. Cicilan, ih Kim Kim mah ngapain ngingetin cicilan gue tinggal berapa berapa tahun. Butuh koyo nggak? Butuh tapi koyo Jepang. Oh boleh juga kalau kalian mau ngasih seperangkat kayu putih dan tolak angin. Nah itu juga kepake tuh. Kayu putih dan tolak angin. Itu sangat berguna. Seperangkat kayu putih. Koyonya iya, koyo Jepang. Kirim kemana nanti aku info ini ya. Tapi aku sudah udah jarang sih minum tolak angin semenjak pakai hijab gue. Hehehe, gile. Hijab gue memberikan berkah. Katanya biar gak numpuk, tapi ini requestnya udah segini. Ya tapi kan itu kan kepake, maksudnya kayak gue nggak mau numpuk barang yang nggak kepake. Tapi kayaknya gara-gara gue jarang di tempat ber-AC sih. Gue kayaknya enggak. Khabib tadi jadi naik sepeda. Ah kalian dasar, gue tadi bangun jam 9.30. Ih bener-bener, mana mimpinya pagi-pagi. Enggak enak banget lagi kalian, gue enggak sepedahan pagi-pagi. Iya, siang-siang. Buset dah, itu anginnya kencang banget. Jemuran gue jatuh-jatuhan. Kayak jadi kan di depan rumah gue masih dibangun gitu kan. Terus tuh kayak ada bambu, terus diatepin pakai seng gitu. Kayak buat abang-abang ngeneduh. Sengnya terbang dong. Aduh, gue tuh abis ngasih makan kucing liar gitu ke deket situ. Kalau gue kelamaan ngasih makan itu, sengnya bisa terbang ke muka gue, sumpah. Ngakak banget. Abis itu tong sampah rumah tetangga gue. Ngeguling-guling sampai ujung jalan. Kenapa gue ketawa, itu serem sih. Wah bunyinya serem banget. Kalau gue, iya sepeda gue kan ditutupin ya. Sepeda gue ditutupin sampai kebuka tutupannya. Heran banget. Aduh ya Allah, ya pot-pot gue juga jatuh-jatuhan. Aduh parah banget. Menyeramkan. Bunyinya gonjrang-gonjring. Maksudnya kan masih banyak bahan bangunan deket rumah gue.
takut, aku takut, aku takut besi-besian kayak gitu. Iya, kalau gue terbang gimana ya? Tapi gue pernah tahu angin di mana ya. Gue kayak ngerasa kalau gue lewat situ gue akan terbang. Kalau tadi gue masih kuat. Ntar guys, aku mau balas chat Gaby. Gaby apa hehe bodo amat, pasti dia balasnya lama. Yang hari ini itu aku chat 3 hari lalu, tapi gak apa-apa sih, gue kayak gitu ke orang, gue balas chat bisa 3 hari kemudian, capek tau. Dan gue mengerti. Bentar guys. Bentar guys mulu kan hidup gue. Udah gue mau udahan showroomnya. Hari ini temanya cuma buat ngode doang. Ayo Arya rekap yang bener. Arya gimana sih Arya? Sekretaris.
Nanti ya jam 11:30 kita hehe. Kak Baby kena Susan chat mulu. Hey, thank you giftnya ya Karisma putu-putu gift di showroom. Ini sebenarnya banyak yang cekering nih hari ini. Oke, abis bacain cekeringan ini cekeringan iseng doang hari ini. Nanti gue tunggu cekeringan 18 Maret. Wede, gile cekeringan 18 Maret. Cekeringan pertama dari KKL FM. Gila, KKL FM tuh selalu menjadi pencekring pertama. Malam beb, ide bagus buat ult. Malam beb, ide bagus buat ultah check out keranjang Shopee. Bingung aku mau kasih apa? Kalau mau kasih hehekan nanti gempar ya guys ya gelombang. Kasih hehe itu gimana sih? Oke, habis ini kakak Aditya Rahman Arif. Kadonya minyak goreng mau gak, beb? Boleh, mak gue senang. Ya tadi di Twitter Kak Aditya Rahman Arif nawarin pot minyak goreng. Lu tuh lu sebenernya mau ngadain gue atau mak gue sih? Noh cicak, berisik banget lu. Halo, nextnya ada Blue Rose. Akhirnya bisa mampir juga. Maaf gak bisa nonton sampai akhir. Aku lagi bantuin acara lamaran abangku. Doain lancar Kak Baby. Widih, semangat Blue Rose. Kalau abangnya Gracia kapan lamaran ya? Kapan gue lamaran ya? Gue kepo. Abis itu Dede Rizzy Michael. Hihi. Apa ibus? Makasih ya Dede. Ini Dede yang jajanin kakaknya mulu nih. Diam menjadi Arya, bergerak ngincar Marsa. Maksudnya apa? Waduh, gue ada yang sebenernya. Udah yang capek. Tapi aku pesan shoutout bintang gue ya buat tanggal 18. Oke. Aku kerjainnya tanggal 30. Enggak ada yang canda. Oke. Terakhir ada dari Dolgom, pesannya sangat minimalis. Seperti hidupku. Pesannya adalah titik. Dot. Punto. Punto, bahasa Spanyol. Titi. Udah guys, terima kasih atas kode-kodenya. Iya,
makasih guys. Iya kan gue yang kode, ngapain gue bilang makasih. Oh makasih udah dengerin kodean gue. Gak kode lagi sih, gue udah to the point aja. Gue udah males kode-kodean, pengen apa kayak, duh ini bagus deh kayak, enggak deh gitu ya. Mendingan gue langsung aja gue ngomong gue butuhnya apa, yang jangan lokasi apa, kayak gitu ya guys. Makasih guys, ini sangat tidak berfaedah tapi ya lumayan lah biar kalian bobonya nyenyak biar gak penasaran gitu. Iya malam minggu gue malah ngodein orang-orang, gimana sih orang yang sebenarnya tidak ada. Aduh sampai jatuh laptop gue. Gak bisa. Enggak. Oke, kita bacain podium ya. Podium. Buset tuh cicak pengen ikutan showroom mulu dari tadi, berapa kali lu ngececak. Oke, ada Kak Ray, ada Zoya, ada Anita, ada Kim Kim, ada Yakin Iku, ada Atniu, ada Ahmad, ada Kayatriko, ada Dogom, ada Arya, dan tiga besar kita ada Kakak, ada Ceramen Arif, ada Rahul Has, dan nomor satu ada Otak Geser. Dan ternyata podiumnya bergeser, tidak banyak berubah tapi oke, terima kasih banyak guys. Ada capek. Ya nabungnya buat hehe. Maci hehe. Sat-sat guys. Ya guys, makasih ya guys. Guys, sat-sat guys. Jangan kemana-mana guys. Jangan kemana-mana tuh HP maksudnya. Jangan kemana-mana, tetap di showroom baby. Yeah. Oke. Okay. Tanggal 18 on cam dengan cake ya. Aduh, kalau ada cake-nya ya. Kalau gue enggak ada acara ya, kalau gue enggak ada yang ngajak dinner romantis gitu ya. Enak kan gue kerja. Itu kan hari kerja guys. Romantis banget guys. Ya guys, ya saya usahakan ya guys atau tengah malam atau gimana guys, kalau nggak ngantuk ya guys, pokoknya aku mau udah guys balik kerja makan bareng enggak. Gue nggak pernah candlelight dinner guys. Kayak nggak gue banget, ngapain makan cantik-cantik sama cowok. Dah, dadah. Kenapa sih suka nambah-nambah billing mulu, baby Cesara? Okay. Dadah semuanya. Terima kasih. Hehehehehehehehehe. Dadah.